hari ini saya nak bawa satu kedai dekat Glen Marys. Nama kedai tu Belly's yang awak boleh nampak kat belakang ni. Tapi saya tak boleh habiskan lauk tu seorang-seorang. So saya ada bawa tetamu undangan yang special punya hari ni. So ini dia kita punya tetamu. So saya dah berjaya untuk nak kontrol show ni. Fatin. Hai korang. So hari ni Iqbal kontrol I punya show dalam Hungry Way minggu ini. You lapar tak? Lapar. Dah 2 hari tak makan. Tambah-tambah baru balik daripada Bukit Kayu Hitam. So kat sana kedai semua tutup. So lepas je, saya siangan ni ajak untuk buka. Jangan makan. Sedih. So saya rasa teruja untuk nak makan. Tapi saya tak tahu apa lauk diorang ready kan. So jom kita masuk makan sekarang. Let's go. Makanan kat depan ni, Allah, banyaknya. You boleh habiskan tak, Iqbal? Boleh. InsyaAllah. Manusia kalau dia ditakdirkan lahir kat Malaysia, okay, kepentingan dia satu je. Apa kerja dia? Nombor dua. Makan nombor satu. Oh, okay. Now I know. Itu dari rakyat Malaysia. Sebab tu kita terkenal dengan kolesterol dan sebagainya. Okay. Fakta untuk hari ini. Yeah, fakta untuk hari ini. So, kat depan kita ni ada like 5 jenis makanan. Dia dicampurkan western dengan masakan Melayu. So, kita perkenalkan nama makanan dulu. Yang pertama ada Belly's Aglio Olio, Oxtail Soup, Belly's Creamy Pasta, Mushroom Soup with Garlic Bread, Asam Pedas Ikan Mabuk. Now, kita nak start dengan yang mana dulu, Iqbal? Sekarang kita start dulu dengan bismillah. Tak boleh nak lawan dah terus. Ouch. So, sebab kita kan makanan rugi nasi. Okey. So, kita mula dengan nasi. Kenapa ada yang ini ada kokok? Saya punya tak ada kokok. Ini rasanya set dengan asam pedas. Kita makan asam pedas. Tak. So, saya cuma tanya, adakah sebab macam ada darjat? So, ada yang ada dapat kokok? Adik saya rakyat biasa tu disimpan bawah ni. So maksudnya yang ni yang set lah. Set. Rasanya set dengan ikan mabuk ni. Ni oksigen punya ni lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, Tuhan-Ku berkatkan rezeki yang telah Kau berikan dan jauhkan kami dari azab api neraka. Amin. Akak tadi tak baca ke tidak? Bukan. Sesuai tu makan tak ni. I ambil soup, you ambil asam pedas. Okay. Alright. Tomato dia pun lain. Selalu awak tengok yang tomato-tomato tu semua dia ambil yang grade C. Tapi kat kedai Belly's ni level lain lah. Hari-hari diorang belai diorang punya tomato. Tahu dia tanya diorang tadi. Tadi sebelum korang datang tadi, saya dah pergi kat dapur diorang tu. Okay. Nampaklah seorang tu duduk macam mendukung. Macam sebab nampak daripada belakang kan. So nampak macam mendukung. Bawa anak ke datang tempat kerja apa semua. Duduk-duduk apa semua kan. Dia tengok sebiji ke tomato. Nak apa-apa? Nak masak bang. Asal sebiji. Kita kat sini yang penuh kasih sayang. Kita masak apa benda semua. So, cok, wow, lainnya. Terima kasih. Ini apa? Ekor kerbau. Ekor kerbau? Okay. Ya ke? Okay, so stay dulu Okay. Sekejap. Saya tunjuk dekat ni. Nampak tak? Dia punya ekor tu like ada lemak-lemak, ada apa ni, isi. Ya. So, pedas juga. Tapi asam pedas eh. Nama pun asam pedas. Kau boleh try tak? Try lagi kan? Udah try asam pedas? So far tak pedas sebab maybe sebab makan pedas kot. So untuk orang-orang yang macam, macam kita kat Malaysia ni, tambah-tambah yang macam nama macam Danish, nama macam apa saja selalu nama-nama yang kena-kena hybrid sikit. Daniel okey. Alexander ke apa benda semua yang jadi tak mampu makan pedas. Boleh cuba sini, dia pedas. Tapi pedas yang garu kepala tapi awak nak cuba lagi. Boleh sebab memang buat nama buat asam pedas kan. Takkanlah dia nak rasa-rasa manis kan. Tak boleh lah kan. Kalau awak tak sekolah ke. Pedas tu kan pedas lah kan. Ya, dia ada rasa pedas sikit after taste tu. Mulut dia akan rasa panas lah kat tepi dini-dini mulut tu kan. Betul. But, boleh dikawal lagi lah. Betul. For me,
dia punya sup dia ada rasa masam-masam sikit. And then okey, kita letakkan diri kita kepada natural lah kan. Yeah, okey. Tak pedas, ada rasa masam. And then sebabkan ekor lembu tu kan ada lemak. So dia counter masam. Oh ya. Yeah. Ada kan? Tu tepi-tepi you. Oh, okey okey okey. So next kita akan try spaghetti. So untuk I punya ni, dia letak daging typical aglio olio which is dia masak dengan minyak zaitun. Dia letak daging, usually orang guna beef bacon tau, tapi dia punya daging ni tebal. Bacon should be nipis kan? Macam apa panggil tempeh mana dia? Tempeh, betul? Kan macam tempeh. Dia punya saiz dia. So kepada semua orang-orang Jawa yang ada di Malaysia ni, awak boleh cuba benda ni. Salin tak tumpah macam tempeh. Tapi ni daging. Dia ni, dia cara dia untuk memikat hati orang-orang Jawa adalah dia orang buat menyerupai. Dia western campur Asian. Yes, oh, okey, hybrid. Orang hybrid kan. Benda. Itu kelebihan Melis nak berbanding dengan kedai-kedai yang lain. Orang semua mana tahu kau nak makan macam ni. Ni si tomato, macam sini pun ada. Ni. Cherry tomato, kot. Cherry tomato kan? Saya tak tahulah. Saya... nama-nama dia punya scientific ni saya kurang sikit. Okay, for this one. Pasta dia well cooked. And agak fancy sebab this is my first time makan pasta dia buat dengan daging burger. And then tak terlalu dry, tak pedas. Okay, ni sumpah memang tak pedas. And then... okay, for me okay. Tak kedera kau manggil. Kedera. You work for today. So, sedap juga. You nak rasa? Nak rasa ni. Okay, okay, you rasa tu. So, colour dia pun banyak, ceria. So, mungkin awak dalam, katalah awak murung. Baru clash dengan girlfriend ke apa, awak boleh order benda ni. Apa benda tadi dia panjang sangat lah. Belly creamy pasta ni sebab dia ada colour merah, colour hijau. Dia punya cili-cili ni. Cendawan. Capsicum. Ayam. Dia punya mie ni. Colour dia semua. Mungkin boleh menceriakan hari-hari anda yang sedang suram tu lah. Benda ni berkuah-kuah sikit lah kan? Memang berkuah kan? Ya, ya memang berkuah. Sada creamy berkuah, kuah-kuah creamy. Yes. So, dengarlah Pak Bismillah. Saya cuba makanan Itali ni. Nampak sedap tau. Eh, jangan cakap Itali kan, eh? Sedap. Sedap tak pedas? Betul lah. Macam Fatin cakap, dia tak pedas. Maksudnya untuk orang yang suka pedas memang kena letaklah cili giling tu. Cili giling? Cili giling? Tak, tu cili flakes. Cili flakes. Cili giling. Yes. Jarang masuk dapur. Jadi, kita cuba macam ni. I tak pernah makan capsicum tau. Oi, boleh juga. I takut. Dia sebab apa? Haa, dulu. Okay, sekarang kita tinggal lagi satu je, which is mushroom soup. mushroom soup dengan garlic bread. Okay, this one kita kena share lah. So, untuk this mushroom soup, dia guna wild mushroom. Maksudnya? Cendawan telia. Susah, ini cendawan yang makan orang tu. Tapi, untuk pengetahuan awak semua yang tak pernah datang sini, diorang ada letak macam kopi kan? Kalau orang buat kopi hipster tu ada letak buku corak tu kan? Ini diorang letakkan sign siapa yang buat. Ini sign dia ni. Oh iya ke? Ya Allah, kreatifnya. Ini sign siapa ni? Sign tukar masak ni. Kalau kita tengok huruf dekat sini, ada V, A, A lah kot kan? B, A, B. V, A ni? V ke apa? Vap. Vapenda ke apa? Tak tahu nama panjang dia kan? Kita tengok sikit sign dia. Signature dia akhirnya dia yang buat benda ni. Yeah. So untuk semua orang yang macam nak apply loan ke apa semua boleh datang sini dan tiru. Jangan loan lah itu bye. Lihat dengan Lia okey lah. Kan yeah, tadi kata dia punya cendawan Lia kan. Buat macam dia sedap. Dia ni saya suka tu mushroom dia. Mushroom soup dia sedap. And then dia punya garlic butter ni sebabkan dia sapukan garlic dengan butter lah kan. Ada rasa masing-masing sikit. Rasa garlic tu itself memanglah wajib. Sesuai lah untuk makan petang-petang. Dia nak tiru air ke apa? Eh, geramnya. Ya, betul lah. Kan dah katalah pukul keluar ofis, pukul 1.
dah makan asam pedas ikan mabung, telur kerbau, apa benda ni, sup, sup kerbau, kan? Dah makan spaghetti apa benda semua. Eko lah. Kan, Eko lah. Dia bagi tiga kan tadi, maksudnya roti kan, betul tak? Tiga. Lepas tu dua tiga. Ha, so tiga potong roti ni, satu sup ni. Sup ni besar juga, demi ni. Saya rasa makan satu ni pun dah kenyang. Dah kenyang, betul. Oh, dah makan lagi. So, kita bagi kemah makan. Macam biasa guys, korang pergi je dekat Google, search The Dia MY. Nanti dah akan keluar lah kita orang punya website, YouTube, social media kita orang. Kalau tak jumpa, tengok kat bawah ni. And location Baileys ni sekarang, kalau korang nak tahu, di Glen Mary. Dia punya alamat dekat bawah ni juga. Tunjuk Iqbal. Tunjuk. Bawah ni. Bawah ni. So, kita orang nak semua makan. Iqbal pun nak makan. Yes. Nak sambung kan? Betul, nak sambung. Sebab jangan lepaskan peluang ni bila awak dapat datang dan cuba, sebab dia memang sedap. Perut sedap, minda segar, terus bahagia. Lain tu motor. Ada motor. Okay guys, bye.